Suakinari adiangku, suakinari adiangku. Sene ene nauku taku tertahan dengan suakinari adiangku. Pemerintah Kabupaten Sangihe kembali menyerahkan bantuan sosial kepada para penambang batu di wilayah Kecamatan Tabukan Utara. Bupati Kepulauan Sangihe, Yabes Esther Gagana, hadir langsung di seluruh masyarakat yang hadir di tempat ini, patutlah kita menjadikan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, keluarga-keluargaku di tempat ini yang mempunyai kegiatan untuk memecah batu. Bapak Ibu ketahui sampai sekarang, dan saya ingin menyampaikan bahwa di tahun ini kita tidak ada kegiatan pembangunan fisik. Semua anggaran untuk pembangunan fisik, jalan, bangunan, jembatan, dialihkan untuk penanganan COVID-19. Dengan sendirinya, Bapak Ibu Saudara, Malurangan Osembau, Sutampa ini, dengan pekerjaan ini sangat-sangat terganggu. Karena tanpa membeli, Bapak Ibu adalah keluarga yang sangat kena dampak terhadap COVID ini. Sehingga kami sebagai pemerintah melihat dan menjadikan prioritas untuk penanganan awal terhadap dampak ini dan untuk penyerahan bantuan stimulus pertama kepada Bapak Ibu sekalian. Terhadap yang lain, nanti kami akan berkoordinasi dengan dinas sosial terkait dengan PKH, BLT Pusat, dengan Ibu Kapita Raung, dengan BLT dan Padat Karya untuk dana desa. Dan kalau masih ada penanganan lebih, nanti kami dari kabupaten. Sekali lagi buat Bapak Ibu sekalian, kalau masih membutuhkan penanganan lebih, silakan berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Karena kita sudah punya standar, dana desa membiayai untuk keluarga yang dibiayai dengan BLT desa. Begitu juga dengan proyek kegiatan padat karya. Begitu juga dengan penanganan alat pelindungan diri terhadap COVID ini. Jadi sekali lagi, kita semua bahu-membahu bekerja sama untuk menangkal akibat daripada COVID ini. Kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh kehilangan pegangan, kehilangan kepercayaan. Yang perlu juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ini adalah bantuan Natura yang diserahkan, termasuk masker. Penggunaan masker ini penting. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih pada Ibu Kapita Raung dalam kebersamaan. Jadi nanti kita dalam kurun waktu ini kami berharap tolong bersabar. Tolong bagi keluarga-keluarga yang lain yang belum kebagian
bersabar, daftar di KPK Raung, beritahu di dinas supaya ada penanganan yang lain yang akan kita lakukan bersama. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami sangat mengapresiasikan bantuan untuk penanganan COVID-19 terhadap para penambang batu di kampung Kalegubo Induk.